Itu busnya yang kilo 12 itu ini? 14. 14. Ya. Pada awal Maret 2020, awal pandemi, di mana saat itu kita yang dari karyawan, ya kan? Kita kebanyakan dari karyawan, karena teman-teman saya juga karyawan semua. Nah, ada yang kena PHK, ya kan? Kena PHK, terus ada yang WFH, ya kan? Kan perusahaan semua menentukan WFH waktu itu. WFH, ada juga yang ada kerjaan. Nah, dari sini terbentuklah namanya itu kelompok suap solidaritas warga Pati. Nah, dari situ kita punya unek-unek nih, yuk kita mengembangkan yang di ujung itu, kita benahin, kita jadikan wisata. Nah, dari situ kita muncul ide-ide, akhirnya kita minta izin ke KPHL, kita diizinkan menggarap ini. Nah, untuk bambu ini sendiri, itu sebenarnya sudah tanam dari 2014 yang lalu, bambunya. Yang nanam adalah Dinas P3E Balikpapan. Jadi dari awal pandemi sampai sekarang ini, yang intinya adalah wisata ini pandemi membawa berkah, itulah intinya. Yang bagus akhirnya seperti ini. Dan mungkin nggak nyangka akhirnya seramai ini gitu. Yang dulunya hanya mungkin segelintir orang bisa dihitung lah, puluhan lah nilai orangnya, sekarang ratusan datang ke sini. Ada ayam bakar saluah. Nah, setelah kita benahin, kita semenisasi, baru kita merambah ke spot-spot ya. Yang pertama kita tambahin spot untuk gazebo. Nah, kita gazebo. Lanjut langsung untuk spot fotonya. Alhamdulillah kita dapat bantuan dari Komatsu kemarin, ada perahu itu. Itu hanya untuk spot foto ya, bukan untuk apa ya? Berlayar lah gitu ya, jadi hanya untuk spot foto. Di sini yang sangat-sangat membuat saya terkesan bahwa teman-teman anggota kelompok di sini betul-betul solid ya, betul-betul solid hingga terbentuknya wisata ini seperti ini. Yang dulunya di sini hutan belantara, sekarang jadi indah begini dan dinikmati oleh warga Balikpapan tentunya ya. Nah itu. Dan yang jelas kita bisa mengangkat nama kampung kita, Kampung Pati, ya. Kampung Pati yang dulunya tidak terkenal, dulu tuh apa sih Kampung Pati itu? Nah sekarang orang-orang tahu, ternyata begini kampungnya, ya kan? Ternyata ada wisata yang sebagus ini di pedalaman Kampung Pati.